Oke, perjalanan kita lanjutkan ke kampung. Dan itunya euy. Poduli Buluh. Buluh Gonzales. Ya, bukan atuh, bukan itu. Ini kampung Buluh ya. Masih masuk ke Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Dan ini masuknya ke sepertinya ya, ini masuknya ke Buntar. Suasana di kota santri ulah nyanyi sia di lemur batur ya, tapi si aya nu malengteng ku kalengkong guaan eusi ranginang anjay. Dan seperti di kampung-kampung yang lainnya ya, suasana di Buluh ini, Buluh Gonzales ya, sawahnya sudah mulai digarap lagi ya, dikarenakan sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Dari musim halodo ke musim hujan menandakan bahwa hayam pararai singgalarbeg siga kutetelo ya. Goblog sih ya acan. Ini jembatan ya, dulu aku pernah seserodotan dari sana ke sini serowat ya. Dan aku nyangsalnya di situ tuh. Nying aing kumah iya kela-kela jang. Sak. Dan ini juga ya airnya sangat jernih sekali, jadi kita bisa teteleman di sini ya seperti itu. Dan untuk teteleman kesukaan aku ya, menyelami hatimu yang sedalam lautan dan seluas samudra. Prep, prawat, cawat. Anjing aing weuleuhan sarangan. Dan aku tiung nu aing pasmina aing. Abah kau tega abah. Pas mina aing dijieun gegerbegan bebegig sawah. Dan aku mau main ya ke rumah teman aku yang bernama Titawati dan makhluk paling mulia di alam dunia yaitu Mulyati ya. Dan satu lagi teman aku yang paling bercahaya dan anjir baterai euy. Dan satu lagi teman aku yang paling bersinar, paling glowing, paling cetar dan paling herang namanya itu Nur Hayati ya, cahaya di dalam hati. Alah di mananya imahna aing bebelak bakan tamu. Nur! Nur! Ning aing tanya hong imahna. Ya, seperti ini. Keindahan kampung Buluh. Nur! Di mana? Iya GPS di dia mantep berfungsi geringanan. Pura-pura aing mau GPS goblok cenah sia. Tah, sia di mana? Ai sorana mah geus ngagaruru itu jelema teh. Oh iya ini dia. Hah, anjir aing geus gogorowokan ti ditu keneh. GPS nah GPS teu berfungsi di dieu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau mamam ya. Ini saya lagi reunian di rumah teman saya di non itu Buluh heh. Non nyenang. Nyenang lain nu mangnya cenah boncenang cenah suateun sanes cenah suateun. Iya mah nyenangnya nyenang. Ih gila euy motor. Ini ada teman saya yang mau ke sini. Hai Bu. Iya ini. Si Dada. Sak ka dia. Tenggung, nggak sepupu hadapnya. Ini kita menu istimewa ya, ada karedok. Nah itu, karedok terong, selain karedok kacang. Iya, itu sok. Enggak, ini ada ibu hajat sudah kesini. Ini personil kita. Sok, ada soal pertudungan lah babet-babetkan, lah seperti biasa. Ini ada tumis sok tah mangga. Ya bisa mau aja, kalau jengkolnya. Oh, wah, ayah petoy aja eta. Diadu maosan malah dalam nasi. Alah, anjir surawung bebekan ka dieu euy. Tu itu na tu. Atah da gorengan. Gorengan euy, aduh aing mah. Digoreng bae we sok atuh. Iya, untung ayah mamah masak. Hei, surawung nak kadek orang cocokkan. Karedo. Hah, mul kadek kan lain diasarkan, kadek kan. Itu. Hah, eta ih, atuh gusti Allah ya Allah menimbangkung kia, aduh tekiat, tekiat nengal ini balarang kung kia. Ya, aku ayah bebengulan ni. Nah, semua mal dahar aing. Lebetkan. Tante bawa ke rumah bancang. Dari rumah apa lah atuh? Iji vitamin C. Baru pertama ada ya di sejarah dan kancah hiburan vitamin C alias vitamin jarok. Ya ya tumis kangkung aya daun ya, ini ya. Iya itu pada dikomentasikan. Daun selong. Selong itu teh. Hai, tekan
lain serasari wah ya tuh sok-sok gerah nyomot enya. Daun daun sampo asin sin peda buleud pararanyang oge disebut buleud. Sok atuh angel ah ngiring raosna. Sok iluan. Sok-sok atuh, sok-sok ya gadis desa. Aduh geus kapelan jeung mamah euy bajuna. Aing hideung-hideung jiga leutung ka sarung. Geus biasa urang mah. Ya rek makan nyai. Naha? Aing mah euy. Sok mah ngiring raos abdi mah. Wow, aya cuci mulut. Cuci mulut jangan lupa. Mama kai sunlight cuci mulut. Ulah cenah ulah make sunlight kana ya. Duh, Gusti ari jeung kolot mah aing sok ato euy beurang hapan kieu teh. Aya. Ti mimiti potoy Cina tapi kan kajengkol. Duh, aing mah Gusti. Ulah teh ieu teu lieur digoreng mah. Aya kacau naon? Cau bagja dunia akhirat. Mana ka HP-nya? Nah, cau bagja lain. Lain. Caunan eta teh ngaranna teh euy? Seksek. Hah? Seksek. Seksrek. Kesrek. Segan aing teh kesrek. Kesrek mah panyawa. Cak, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Khususan kasa kayang celana panjang. Sosok atuh lilis. Sosok engel. Kayak atuh lilis mah atuh depan lilis mah YouTube bar atuh kudu encan angeus mah capetang. Nyeri ngeraos ah kasadayana ya mangga. Ka ieu nya mamah-mamah anu aya di dieu. Tah cuci mulutna mah sih di urang mah tongkud pelang-pelang kudu hariwang. Jadi aku sekarang lagi reunian ya di kampungnya nang ya, reunian teman-teman sekolah dasar aku. Dan sekarang aku mau memulai makan ya, maaf cuman segini aja. Pedah berem. Alah meni lunyu kieu euy. Ieu mah pas saya ieu. Moal. Tita, Tita, peuteuy jeung selong. Tah jengkol tah deukeutkeun. Bakal dur eta mah kae mah dur pas ya. Lain leunca geuning ka kokah. Heeh, atuh. Saengal hayu nya mangga taruang ka sadayana. Oke, jadi sekarang aku sedang main-main ya di sawahnya Abah dan ini terlihat sawahnya sudah mulai rampak atau bener hejo ya seperti ini, tapi aku juga tidak akan terlalu lama-lama main di sini dikarenakan aku juga sudah ada acara lain ya, acara naon maneh nong asa unggal poe we aya acara maneh mah atuh apanan urang mah cek Abah oge menikot juga nu aneh ningali kalakuan urang teh kan urang mah cek Abah oge pagaweanana ulin lamun teu ulin jigana maneh mah siga nu keur ieu we keur naon cek urang mah digen sakarat lamun teu ulin teh cenah cek Abah teh heuh teuy Abah teh padahal mah da urang ka urang tatong kitu-kitu teh nya Abah teh nanti juga Abah teh udah tua teh butuh sama saya teh insyaallah lah sok insyaallah Abah belum kolot-kolot teuing juga nanti Abah bakalan butuh sama saya iya. Dan terlihat juga di sini ya airnya sudah mulai dikurangan dikarenakan nanti kalau mau panen sudah mau kering ya. Kering, pokoknya lah yang sudah mau kering teuing atuh aing teh dahar rese ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Suka susah. Ini ya, sejauh mata memandang di sini ditumbuhi dengan sawah padi ya seperti ini. Oh, aku suka nong melihat keindahan pedesaan Jawa Barat sama aku juga suka, makanya aku diajak sama Akang tinggal di kota aku menolak. Ya. Cainya ya. Kenapa kamu menolak? Dikarenakan di kota itu hidupnya itu belum tentu sejuk dan senyaman di kampung, ya. Di kampung itu kan tuh banyak papatong, banyak simot di sana, banyak bancet, banyak koak, wah banyak. Sana skanten kalau tuangan mah banyak di sini mah untuk makanan mah ya. Dan predator di sini manuk piit yang segede kieu. Disebut predator. Kenapa disebut predator? Karena dia mah ngajejentul. Ini teh saya tadi suruh ini katanya teh. Nong sia cenah tunggu. Ah, emong aing mah dititah tunggu teh sabenerna mah emong.
Tapi da, emang orang bisa nyebut emung ke abah itu mungkin. Dikarenakan abah mah ih. Ngamuk. Cek urang teh abah atuh ulah aya wanita tunggunya da urang teh geus gede, kieu-kieu oge geus geus rumah tangga geus anakan geus boga si lancik jeung si dacuy. Eh, anger we. Nah, ini bubu ya. Ini buat menjebak beragam biota seperti simet dan laleur. Bukan atuh. Ini buat menjebak ikan, lele ataupun segala macam lah yang berpotensi untuk dihakan tuh. Eta didinya mohon, eta didinya wahangan. Sungai, ya. Sungai di sana teh. Duh, meni endah itu cenanong, ya. Meni hejo acaranya. Mohon atuh da. Saya juga, saya kalau sore ke sini kalau enggak ada abah, kalau ada abah mah enggak mau da, nanti di kiranya saya teh daekan. Kalau enggak ada abah mah saya mah ke sini main. Kan kalau enggak ada abah mah saya teh bisa segala di ala, kalau ada abah mah enggak mau kuai pagawean teh aki-aki teh nyawa teh goblok. Kalau enggak ada abah mah saya teh ah. Enakeun teh amang begini tah ini abrag-abragan saya. Naik teh urang teh cek abah teh naik cenah kana batu da urang mapan. Geus ngarumasakeun pe naik cek abah oge anak abah pang penek na tuh. Ini tuh kalengkong guan sirang inang tuh meni aselole kieu ieu ya Allah ini juga udah mau hujan udah rangkeub dan abah teh sok aya kaleuwihanana heeh kaleuwihan samodel dina parabot sok dibawaan anu diingkeun oge tuh ya ini tempat masak kita di sini aku nyinyu kopi di sini. Ini urut aku tadi metis ngarujak ya seperti ini. Tempat bobo aku. Aku biasanya nginep di sini kalau enggak ada abah. Kalau ada abah mah enggak mau. Tah. Musik. Abah mah kan teureun enggak musik tah. Iya, tuh. Itu juga ada ayakan, ada nyiru. Ini hasil karya abah. Emang abah mah bisa membuat pakasaban seperti ini. Ai atuh ulah nanyakeun urang kan urang teh bisa nanaon geus disebutkeun. Ini juga di sini ditanami ikan. Iya, bukan ditanami meureun atuh dipelakan nya. Dipelakan lauk, ini juga kobak. Kulah di sini saya nyebutna. Nah, ini. Ini juga sama buatan abah. Laleueur deui. Ini tuh ayakan ini. Kalau buat kita ngambil harmis pakai ini ayakan. Punya abah segala rupi oge saneskan kan abahnya. Nanaon oge. Tuh. Saya kalau di sini betah. Betahnya pakai banget. Dikarenakan di sini kalau mau genjer tinggal ngambil. Kalau mau segala macam juga tinggal ngambil. Kita cuma harus bawa uyah sama mecin aja ya. Mencintaimu sepanjang hidupku bukan. Mencintaimu seumur hidupku ya. Ai. Manuk gak punya akhlak ini nih. Burung gak punya akhlak ini. Lihat. Tuh. Eta. Heeh, kaciri teu. Tah. Tah. Bersarang di sana. Manuk, teuing manuk non boa. Kalau nanti ya nanti maghrib saya akan mancing di sini. Mancing burung. Emang burung bisa dipancing bisa. Manuk hahayaman ya atau di sini disebutnya manuk hahayaman we atuh meureunan. Bahasa Indonesianya mah manuk aayaman meureunan da hayam pan. Manuk aayaman ya. Saya mah pancing dulu juga sama abah suka mancing kalau enggak ada dengan sang teh. Ah, udah rarempag ya. Ieu tapi duitan deui. Wah abah mah tuh awi buat kasab awi buat bambu buat membuat ini ayakan asupan sama nyiru ya bukan nyiru mak apalagi nyiruan bukan ini kesananya mah kampung tuh. Kampung indah tengah sawah teh ini